5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra Sintarani. Nah, bagi kalian yang baru bergabung nih, kenalkan nama aku Kak Citra Sintarani. Kalian bisa panggil Kak Citra. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kita sudah sampai di tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Kalian yang belum melihat video pembelajaran sebelumnya, kalian bisa lihat video pembelajaran sebelumnya di channel YouTube Kak Citra ini. Langsung saja kita ke pembelajarannya. Siswa kelas 2 bermain dengan penuh semangat. Mereka harus membuat kelompok sebanyak tiupan peluit. Perhatikan permainan mereka. Nah, di sini siswa kelas 2 bermain permainan membuat kelompok. Mereka melakukan permainan berpasangan. Ikuti petunjuk gurumu. Nah, di sini anak-anak sedang bermain membuat kelompok. Nah, gimana ya cara bermain membuat kelompok? Aturan permainan membuat kelompok. Siswa membentuk formasi lingkaran ya. Jadi pertama, semua siswa membentuk lingkaran seperti ini. Guru berada di luar lingkaran. Guru membunyikan peluit. Siswa harus memperhatikan jumlah peluit ditiup. Nah, siswa membentuk kelompok dengan teman sesuai jumlah bunyi peluit. Misalnya peluit berbunyi 3 kali nih. Pak Guru membunyikan 3 kali. Prit, prit, prit. Maka siswa harus membentuk kelompok dengan jumlah 3 orang. Kalau Pak Guru membunyikan peluitnya 4 kali, ya berarti harus membuat kelompok dengan jumlah siswa berapa? 4 orang. Begitu peluit berbunyi, siswa harus segera berlari membentuk kelompok. Siswa yang tidak mendapat kelompok nih bisa diberi sanksi. Sanksinya bisa menyanyi, menari, atau bercerita. Itu aturan permainan membuat kelompok. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini dalam permainan membentuk kelompok ya. Kita lihat yang Kak Citra lingkari. Ada Udin dan Edo. Apa yang terjadi ini adik-adik? Ya, mereka bertengkar. Nah, mereka berebut. Apa yang seharusnya dilakukan oleh 2 anak yang saling berebut? Nih yang harusnya mereka lakukan, saling meminta maaf. Kita tidak boleh bertengkar dengan teman-teman kita adik-adik. Ya, dalam bermain harus sportif. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ayo, sila ketiga bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia, dan lambangnya adalah pohon beringin. Kalau kita saling memaafkan, maka akan tercipta persatuan. Nah, tentunya adik-adik masih ingat ya simbol dari Pancasila. Setiap sila memiliki simbol. Dari sila pertama simbolnya adalah bintang, sampai sila kelima yang simbolnya padi dan kapas. Kalian harus memahami simbol-simbol ini ya. Penerapan sila ketiga di sekolah. Nah, ini adalah contoh penerapan sila ketiga di sekolah. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Memisahkan teman yang sedang bertengkar. Bukannya kalian suarakin, ayo, ayo. Tidak boleh seperti itu ketika teman kalian bertengkar. Kalian harus memisahkan. Bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Bekerja sama melaksanakan piket kelas. Menjaga kerukunan. Itu adalah penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kita lihat yang pertama, sikapnya melakukan piket kelas bersama-sama. Apakah itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ya, ini sesuai adik-adik. Yang kedua, hanya mau berteman dengan teman satu suku. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ya, tidak sesuai. Kita harus berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku atau berbeda daerah asal. Yang ketiga, melakukan upacara bendera dengan tertib. Apakah sesuai dengan sila ketiga? Iya, sesuai dengan sila ketiga. Menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga? Ya, sesuai dengan sila ketiga. Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Nah, ini perintah yang diucapkan oleh Pak Guru kepada Udin dan teman-temannya. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Itu kata Pak Guru kepada Udin dan teman-temannya. Apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu setelah berolahraga? Pasti pernah ya adik-adik ya, gurumu menyuruh apa? Memerintahkan apa setelah kalian berolahraga? Perintah apakah yang diucapkan? Nah, perintah apa yang diucapkan oleh guru olahragamu adik-adik? Mungkin kembalilah ke kelas, gantilah baju kalian dengan seragam. Nah, mungkin saat olahraga kan kita memakai seragam olahraga. Selesai olahraga kita bisa memakai seragam sekolah yang seharusnya dipakai ya untuk hari itu sesuai jadwal. Apa manfaat perintah tersebut? Nah, ternyata selain kalimat perintah itu memiliki arti, juga memiliki manfaat dari kalimat perintah ini. Nah, Kak Citra punya contoh di sini. Kalimat perintahnya adalah rajinlah belajar, kata Bu Guru. Apa manfaatnya kita jika kita melakukan perintah Bu Guru ini? Maka manfaatnya kita menjadi anak yang pintar. Di sini tadi Pak Guru berkata, lakukan pendinginan setelah olahraga. Maka manfaatnya apa? Ya, otot-otot kita akan kembali lemas. Terus ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Kenapa kita harus mengganti pakaian olahraga kita? Ada manfaatnya. Ketika baju olahraga kita pakai untuk olahraga itu kan berkeringat. Nah, ketika kita ganti dengan pakaian seragam kita, maka baju yang sudah kotor, baju olahraga itu bisa kita ganti dengan pakaian yang baru. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuhmu. Mengapa setelah berolahraga kita harus minum air putih yang cukup? Ya, untuk mengganti cairan tubuh kita, itu manfaatnya. Ya, jadi kalau kita disuruh rajin belajar, itu manfaatnya supaya kita menjadi anak yang pintar. Nah, di sini ada kalimat perintah lagi. Jagalah kebersihan kelas, kata Bu Guru. Apakah ada manfaatnya? Ada. Manfaatnya apa? Kelas menjadi bersih, kelas tidak kotor, kita menjadi nyaman untuk tinggal di dalam kelas, untuk belajar di dalam kelas. Itu manfaat dari setiap kalimat perintah. Nah, itu tadi adik-adik untuk pembelajaran kita di Tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Kak Citra berharap kalian memahami yang Kak Citra sampaikan. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kalian tekan tombol like, lalu kalian bisa tulis komen di kolom komentar di bawah video ini. Lalu jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya, dan tekan loncengnya supaya ketika Kak Citra mengupload video baru kalian mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih adik-adik semuanya, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.